Halo guys, nah kali ini saya akan memainkan event Easter Forest. Yuk main saja. Ini untuk masuk kalian membutuhkan wortel yang nantinya akan reveal setiap beberapa jam. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mengalahkan trainer yang ada di tengah ini. Kemudian di atas nanti itu, nantinya kalian akan mendapatkan coklat Paskah. Untuk kegunaannya silahkan nonton terus video ini. Nah, setelah trainernya kalian kalahkan, silahkan tangkap chicken sebanyak mungkin. Kalian bisa menemukan chicken di dua step ini. Jadi nyanyi di situ aja. Jadi selain kalian membawa monster level 100 untuk melawan trainernya, kalian juga harus membawa monster level 10 sampai 20 untuk menangkap chicken. Di sini saya menggunakan naga karena chicken biasanya mengeluarkan skill common. Langsung saya tangkap saja. Semoga berhasil. Wah, langsung. Lumayan. Kita cari chicken lagi. Tetap di dua spot ini. Tangkap sebanyak-banyaknya. Ini saya udah dapat banyak, tinggal ditukar. Chickennya jangan sampai ada yang di dalam slot. Usahakan menukar telur yang dibatasi ini. Untuk warnanya, kalian hanya harus memainkan dua warna. Misal merah dan kuning. Jadi dari awal sampai akhir itu harus merah dan kuning terus. Nah, jika tadi kalian bingung apa fungsi coklat Paskah, nah ini, buat membeli catnya ini. Thank you.
Sementara mengecah telurnya. Di sini ada 3 pola telur yang akan menentukan isi dari telur ini. Nah, jika kalian menginginkan plat warna merah, cat pertama harus diisi warna merah dan cat keduanya harus diisi warna lain. Pola pertama adalah curve line. Dengan menggunakan pola ini, besar kemungkinan akan mendapatkan rabito. Pola kedua adalah fancy. Pola ini besar kemungkinan akan mendapatkan moai. Dan pola ketiga adalah strip. Besar kemungkinan akan mendapatkan water drag. Nah, sekarang kita coba tetaskan. Benar enggak polanya? Yang pertama curve line, isinya rabito. Merah atau kuning? Biasanya merah ini yang keluar. Oh, merah. Curve line lagi. Merah atau kuning? Merah lagi. Sekarang fancy. Moai ini keluar. Ya, moai. Sekarang strip yang keluar water drag. Benar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara menetaskan telurnya. Tinggal kalian coba-coba saja polanya. Nah, sekarang ke tempat penukarannya. Kalian harus melengkapi puzzle-nya itu supaya bisa mendapatkan monsternya. Untuk ditukarkan dengan item heaven-nya Ocean Drag, kalian harus menggunakan rabito, moai, dan water drag yang biasa. Kalian tahu nggak kalau ada mitos? Nah, untuk moai yang hijau ini, kadang-kadang ada opening skillnya. Yang hijau saja atau memang semua ada OS-nya? Saya juga nggak paham. Nah, setelah semua bahan terkumpul, sekarang kita tukarkan. Nah, ini dia persyaratannya. Eki bisa kalian terdapatkan dari map ini juga. Saya gak punya Eki, kosong. Rabito. Moai juga gak punya. Anggap saja saya sudah menukar ya. Lah, ntar kayak gini item info-nya. Bisa langsung kalian pakai di water drag. Nah, tadi itu adalah panduan event Paskah di Pulau Monster. Kalian masih bingung cara membuat telurnya? Nah, ini rangkuman dari video barusan. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.